Baik, sekian diskusi dengan kelompok 35 mata kuliah entrepreneurship. Ada pertanyaan? Oke, silakan Nial. Sebenarnya bisa nggak sih kak anak muda di zaman kita membangun bisnis konglomerasi? Kayak Hairil Tanjung misalnya? Bisnis biasa saja tidak mungkin Nial. Sayangnya nggak begitu, Ricky. Dari grafis ini kita bisa melihat kalau kerja keras mereka berhasil. Walaupun belum jadi konglomerat, tapi bukan berarti tidak bisa kan? Benar Intan, dan membangun usaha itu seperti mengurus anak. Berarti bisa meninggal dong kak. Berarti juga bisa tumbuh besar punya masa depan cerah dan sehat secara finansial juga dong Ricky. Teorinya memang bagus, tapi kan kendala anak muda kebanyakan di modal. Kakak ada solusi. Nah sekarang kita sudah jauh dimudahkan dengan hadirnya berbagai layanan keuangan. Kalau dulu opsinya hanya pinjaman bank atau menunggu investor, sekarang kita bisa mendapat modal dari perusahaan pembiayaan, salah satunya BFI Finance. Oke, saya share screen sebentar biar lebih jelas. Pengajuan pembiayaan di BFI Finance bisa dilakukan melalui bfi.co.id. Prosesnya dari mengisi form online sesuai identitas diri, kemudian melakukan konfirmasi data diri dengan call center BFI Finance, dilanjut dengan menunggu hasil survei untuk menentukan kelayakan pengajuan, dan terakhir pencairan dana. Kalau begitu harus berkorban dong. Memang ada bisnis tanpa berkorban? Ada. Bisnis reseller dan dropshipper? Biar daganganmu laku, kamu harus belajar marketing, Ricky. Artinya, kamu juga harus berkorban waktu, tenaga, uang bahkan. Jadi influencer juga tidak butuh modal? Tetap saja kamu harus berkorban uang, waktu, tenaga untuk bisa memproduksi konten kreatif. Semua itu butuh pengorbanan, Ricky. Gimana sih ini malah saya yang diserang? Kak makanya Andrea kalau kasih pendapat itu ya masuk akal, sudah diisi jalan keluar saja, tapi... Sudah? Kritis boleh kok Ricky, tapi jangan sampai menghambat langkah kita. Kombinasi pembiayaan yang tepat dan perencanaan keuangan yang bijak bisa membawa kita pada kesuksesan kok. Dan saran yang saya berikan tadi berasal dari perusahaan yang terpercaya dan diawasi OJK, jadinya aman. Dengar itu Ricky. Yah, marah dia. Yaudah gak apa-apa. Intinya bisnis memang butuh pengorbanan, tapi kabar baiknya kita bisa mengelola risiko untuk menekan kerugian. Jadi jangan terlalu fokus pada apa yang harus dikorbankan. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana memperlakukan uang saat membangun usaha. Karena selalu ada jalan untuk meraih kesuksesan. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya.